penasaran gak sih rasanya ngopi di dalam gudang? Kali ini saya akan ngajak kamu ke Spasial yang terletak di Kota Kreatif Bandung. Di sana ada tempat ngopi bersuasana unik banget bernama Cozy Coffee. Kenapa dinamakan Cozy Coffee? Karena kita nyari apa ya, nama yang meaningless, jadi nggak ada artinya. Tapi kalau secara cozy berarti nyaman gitu. Di cozy cara pembuatan kopinya sebenarnya ada dua macam. Ada yang espresso base, ada yang manual brew. Nah, kalau untuk espresso base biasanya pakai mesin espresso. Kalau untuk manual brew sebenarnya ada lumayan banyak. Tekniknya ya dari V60, dari terus Aeropress, terus flat bottom, Kalita, segala macam. Untuk jenis kopi yang dipakai itu sebenarnya ada dua jenis. Kalau untuk espresso base, dia sebenarnya kopi yang tingkat roastingnya lebih gelap daripada untuk manual brew atau pour over. Penikmat di sini rata-rata kalangan muda dari tiap daerah di Bandung. Mulai dari kalangan SMA, mahasiswa, sampai yang kerja. Jam kerjanya pun sangat pas dengan jam santai kalangan muda, yaitu dari pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Selain rasa kopi yang enak, Cozy Coffee juga memiliki suasana yang nggak akan kamu temuin di tempat lain. Larastini Negrana, Insight.